Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student 9 class. Alhamdulillah, today we can meet Miss Eva again by online to study about English. And before studying the new lesson, I give you the suggestion, please still study hard in your home and don't be lazy so we can your future get run well, success in your future. And please keep your healthy out of the situation like this because of the corona. God willing, our God directly to take over this corona so we can meet Miss Eva in the class every day. And before study, we open by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kelas 9, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, jangan putus semangat, dan juga jangan malas. Kalau ingin sukses di dalam hidupmu di masa akan datang, dan kita lanjutkan untuk pelajaran baru berikutnya ini di meeting keempat. Before we study the new lesson in meeting 4, we discuss our homework in meeting 3. Jadi, sebelum kita mendapatkan pelajaran baru di pertemuan keempat, kita akan membahas PR yang di meeting ketiga kemarin. Satu kalimat, she will study English in SMPR Darul Quran tomorrow at 8 o'clock. Dari kalimat ini, ada 6 kata yang harus dibuat untuk menjadi pertanyaan. Number one, please make question by the answer C. Buatlah pertanyaan yang jawabannya adalah si. Nah, perlu diingat, Ananda, si ini adalah subjek pronoun di dalam kalimat ini, maka question word yang dipakai adalah who. Maka pertanyaan yang betul adalah, who will study English in SMPR Darul Quran tomorrow at 8 o'clock? Yang kedua, please make question by the answer study. Buatlah pertanyaan yang jawabannya adalah study. Study ini jabatannya menjadi kata kerja, aktivitas subjek. Maka question word yang kita pakai adalah what. What ini memiliki dua fungsi. Yang pertama dipakai untuk menanyakan aktivitas subjek. Yang kedua bisa digunakan untuk menanyakan objek pada kata benda. Maka jawabannya betul adalah what will she do in SMPR Darul Quran tomorrow at 8 o'clock? Jadi penggantinya study adalah do, verb pertama. Dan ingat Ananda, auxiliary atau kata bantu, semuanya selain dari subjek kita letakkan sebelum subjek. Ingat, karena banyak yang salah kemarin di sininya, bahwa auxiliary harus diletakkan sebelum subjek. Pertanyaannya number 3, please make question by the answer English. English ini adalah objek dari benda, maka question word yang kita pakai adalah what. Menjadi, what will she study in SMPR Darul Quran tomorrow at 8 o'clock? Tetap, kata bantu kita letakkan sebelum subjek. And then question number 4, please make question by the answer in SMPR Darul Quran. Di sini adalah kata keterangan tempat, maka question word yang kita pakai adalah where. Where will she study English tomorrow at 8 o'clock? Di sini tetap will-nya kita letakkan sebelum subjek dan in SMPE Darul Quran nggak perlu diikutkan karena yang ditanyakan adalah itu. Untuk pertanyaan yang number 5 yaitu tomorrow. Please make question by the answer tomorrow. Berarti tomorrow adalah time atau waktu, maka kita menggunakan when. When will she study English in SMPR Darul Quran at 8 o'clock? Jadi Ananda tetap menggunakan auxiliary sebelum she atau sebelum subjek. And then the last, please make question by the answer at 8 o'clock. Di sini adalah waktu untuk jam, maka Ananda question word harus pakai what time. Menjadi, what time will she study English in SMPR Darul Quran tomorrow? Nah, ini ya. Jadi bisa diulas kembali pelajaran yang pertama sampai nanti di pertemuan keempat.
Nah, Ananda bisa juga mengulas dari pelajaran kelas 1 sehingga Ananda nanti bisa memperkaya dari apa pelajaran ilmu yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Cukup sekian, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. In meeting 4, we study about expression to agree and disagree. Di pertemuan keempat ini, Ananda akan belajar tentang setuju atau tidak setuju. Look at the statement, the idea, and suggestion. Gimana kita membuat pernyataan tentang ide dan saran. Dan nanti jawabannya ketika Ananda setuju gimana, ketika Ananda tidak setuju juga gimana. Contoh pada statement idea, do you agree with my idea? Punya arti, apakah Anda setuju dengan ide saya? Ananda ketika setuju, Ananda bilang, ya, I surely do, saya yakin mengerjakannya. Ketika Ananda nggak setuju, berarti no way. Statement yang kedua, will you agree with my plan? Akankah Anda setuju dengan perencanaan saya? Ketika Ananda setuju, I agree. Saya setuju. Ketika Ananda nggak setuju, I totally disagree. Saya benar-benar tidak setuju. Atau statement yang ketiga, would you agree with it? Apakah Anda setuju dengan itu? Ketika Ananda setuju, maka Ananda bilang, I agree with you 100%. Atau bilang, saya setuju 100%. Atau bisa disebut, I couldn't agree more. Saya tidak setuju lebih. Mungkin separuh atau diibaratkan adalah setengah setuju atau tidak. Atau ketika Ananda nggak setuju, Anda bilang, I am afraid I disagree. Saya takut saya tidak setuju. Bisa diulang kembali itu. Ketika Ananda membuat statement yang berubah suggestion, yaitu saran, Anda bisa mengatakan, we should grow more tree. Kita seharusnya menanam pohon lebih. Nah, saran. Anda setuju, berarti Ananda bilang, that's so true. Itu betul. Ketika Ananda nggak setuju, berarti Ananda bilang, that's not always true. Itu tidak selalu betul. Statement yang kedua tentang suggestion, you should maintain the place clean. Nah, Anda seharusnya dalam kategorinya adalah harus membersihkan tempat ini lebih bersih. Nah, ketika di situ harus memelihara karena berkaitan dengan tempat, Anda seharusnya memelihara kebersihan tempat ini. Ketika Ananda setuju, maka Ananda harus bilang, that's for sure, Anda tentu betul. Nah, ketika nggak setuju, berarti Ananda bilang, that's not always the case. Nah, itu tidak selalu betul. Ketika yang menggunakan statement suggestion yang ketiga, I think you should recycle the trash. Anda pikir bahwa Anda harus mengulang kembali ke sampah. Maksudnya adalah membuang ke sampah. Ketika Anda setuju, berarti tell me about it. Beritahu saya tentang itu. Nah, ketika nggak setuju berarti not, I am not so sure about it. Tidak, saya tidak yakin untuk tentang itu. Nah, untuk yang statement berikutnya, you would better deposit trust to the trust bank. Punya arti adalah Anda lebih baik dalam kategori deposit, berarti menunjukkan arti menghimbau, menyimpan, bisa ya, ke tempat sampah, ke bank sampah biasanya. Kalau ada sampah, ada yang didaur ulang, nah itu ke bank sampahnya. Ketika Anda setuju, berarti you are absolutely right. Anda betul-betul betul. Atau ketika Anda nggak setuju, Anda bilang, I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Nah, itu harus dipelajari betul cara membuat sebuah pernyataan tentang ide atau saran dan tentang cara menjawabnya setuju atau tidak setuju. Kita akan mencoba latih di sebuah dialog di slide berikutnya. Look at the example of dialogue about agreeing in your LKS page number 38 between Anna and Gita. Ananda bisa melihat contoh dari dialog tentang setuju
yang ada di LKS Ananda di halaman 38, antara Ana dan Gita. Ana, what do you think we should give to Putri for her birthday? Ana bilang, apa yang Anda pikirkan? Kita seharusnya memberikan Putri di ulang tahunnya. Gita say, I think we should give her a jacket because she often ride a motorcycle. Bila Gita bilang, saya pikir kita seharusnya memberikan dia sebuah jaket karena dia sering mengendarai motornya. Ana bilang, I disagree, saya tidak setuju. She already has so many jacket. Dia telah memiliki banyak jaket. How about a bag? Gimana dengan sebuah tas? She wore the same bag every day to go to school. Dia selalu menggunakan tas yang sama setiap hari untuk pergi ke sekolah. So, I think it would be a great if we give her a bag. Ini saya pikir lebih baik jika kita memberikan dia sebuah tas. Kita, okay then, let's buy her a bag today after school. Baiklah, kita akan membelikan dia sebuah tas hari ini setelah pulang ke sekolah. Ana bilang, okay. For the last dialogue about the practice, the dialogue with your friend between Kinar and Randy, still agree and agreement. Kinar, I noticed the ditch in your neighborhood is clean now. Kinar bilang, saya memberitahu bahwa selokan di tetanggamu sangat bersih sekarang. Randy bilang, ya, we have cleaned it. We also look after fish in the ditch in order to provide nutrition food for us. Ya, kita telah membersihkannya. Kita selalu menjaga ikan yang ada di selokan tersebut untuk bertujuan memberikan nutrisi makanan untuk kita. Kinar bilang, ah, Sam. Sam itu punya arti keren. You really care for your environment and healthy. Anda betul-betul peduli dengan lingkungan Anda dan tentang kesehatan. Randy bilang, ya, we should have a clean environment and healthy body. Kita seharusnya membersihkan lingkungan kita dan menjaga kesehatan badan kita. Kinat bilang, absolutely, tentu aja. I believe that the ditch area will be a new tourist attraction. Saya percaya bahwa selokan area ini akan banyak turis lokal yang datang. Randy bilang, I hope so. Saya berharap demikian. Kinar bilang, I think you should build a gazebo. Saya pikir Anda seharusnya membangun sebuah gazebo to so that people can have a rest there while enjoying the ditch. Saya pikir demikian bahwa orang-orang dapat menikmati atau istirahat di sana sambil menikmati selokan. Randy bilang, ya, we are going to do it. Kita akan mengerjakannya. For the last slide, answer the following question. Nah, untuk slide yang terakhir, jawablah 4 pertanyaan yang berdasarkan pada dialog di atas. Question number 1, when can we stage agreement? Kapan kita dapat menyatakan setuju? And then number 2, what would you say to show agreement? Apa yang Anda katakan untuk menunjukkan setuju? Number 3, which is the sentence used to show agreement in the previous dialogue? Kalimat yang mana yang digunakan untuk menunjukkan setuju pada dialog berikutnya? And then number 4, what would you say if you disagree with others? Apa yang Anda katakan jika Anda tidak setuju dengan yang lainnya? And after this, you can send your answer by WA or Google Classroom. So, we must study hard. Don't be lazy. So, you can keep your healthy in your home. The last I say, we say, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you next meeting again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Please you do in your LKS page number 51 until 52. In remedial, there are 5 questions. And enrichment, there are 5 questions too. After this, you can open your Google Classroom and send your answer to by VA or Google Classroom. Nah, untuk slide terakhir, buat Ananda, dibuka LKS Ananda di halaman 51 sampai 52, ada yang namanya remedy. Ada 5 pertanyaan pada dialog tersebut, dan enrichment termasuk pengayaan juga ada 5 pertanyaan. Bisa juga dibuka di Google Classroom, pertanyaan Ibu kirim di situ, dan jawabannya bisa dikirim ke WA Bunda atau ke Google Classroom. Thank you so much by attention to study about English today, nak. Still keep your study hard, keep your healthy in your home, and we can say we can close our meeting by reading Hamdallah together. Alhamdulillahirrabbilalamin.